Kuala Lumpur City, KL City, bersedia menandatangani pemain dari Ivory Coast, Cece Kipri dari Terengganu untuk Liga M tahun depan. Day City Boys berharap pengambilan Cece berusia 34 ini dapat memperkuat barisan depan mereka yang telah berjuang dalam dua musim terakhir kerana kecederaan. Terengganu mengesahkan bahawa mereka telah melepaskan Cece. Satu sumber mengatakan bahawa pengurusan KL City FC percaya Cece dapat menyelesaikan masalah mereka di bahagian serangan. Cece disahkan meninggalkan Terengganu ketika pasukan sedang menjalani rombakan. Kualitinya terkenal di Liga M. Dia bekerja dengan baik dengan pemain lain dan mempunyai rekod prestasi yang baik dengan pasukan sebelumnya. Cece Kipri telah menjadi wajah yang tidak asing lagi dalam Liga M bersama Terengganu pada 2017 hingga 2019 dan Kedah pada 2020 hingga 2021 dan bergabung kembali dengan pasukan Pantai Timur musim lalu, menjaringkan 19 gol.